untuk memperkasakan wanita dalam ekonomi juga, kami juga ada beberapa program bagi memberi memperkasakan wanita, memberi mereka satu peluang. Kita ada program dinamakan Wanita Bangkit Kasih Capital. Itu kita bantu beri wanita-wanita yang tinggal di rumah. Ini yang bukan yang mempunyai pendapatan yang tinggi, dan mereka nak buat bisnes pun tak boleh kerana tak boleh tinggal rumah, dia tak ada lesen. Tapi kita bagi RM500 untuk mereka dapat menjadikan modal lah, modal untuk mereka. Ada program beri nama TUYEP. TUYEP itu 2 years exit program. Dalam 2 tahun dia menerima bajikan, tapi lepas tu dia tak nak terima lagi. Tapi dia nak berusaha berniaga. Oh. Jadi kita bagi sokongan dari segi lain pula lah. Duit peruntukan untuk modal sekarang ini RM2,300. Tapi seperti saya terasa apa RM2,300. Tapi kami usahakanlah. Saya nak usahakan bersama dengan rakan-rakan di kementerian untuk mendapatkan kebenaran untuk memberi RM5,000 kalau boleh ya. Jadi ini usaha kita. Agenda kedua ialah di mana kita telah ada anti gangguan seksual itu untuk wanita diberi panduan mengenai kalau berlaku itu kepada mereka, apa yang mereka lakukan. Kita sudah tubuhkan tribunal anti gangguan seksual. Oh. Tribunal itu sudah ditubuhkan supaya ini menjadi salah satu daripada platform untuk dia kalau tak nak ambil tindakan dari segi jenayah kerana perlu pergi ke mahkamah, tapi dia nak pergi tribunal.